Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jember. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Untuk nomor 1 sampai 4 bisa dilihat di playlist ini ya. Barisan dan deret SMA kelas 10-11. Karena ini dulu merupakan pelajaran kelas 10 ya. Sekarang jadi kelas 11. Jadi di buku versi yang lama kelas 10. Oke, kita langsung saja bahas. Link dari playlist ini ada di bawah ya. Di sini sudah ada 199. Nah, ketambahan ini akan jadi 200 video ya. Ya sekali. Oke, kita bahas. Nah, ini dia. Kita baca dulu hati-hati soalnya. Pada percobaan sebuah laboratorium, temperatur benda ya diamati setiap menit. Setelah 13 menit ya, suhunya adalah 7 derajat Celcius ya. Setelah 19 menit suhunya adalah 15 derajat Celcius. Tentukan kenaikan suhu per menitnya. Nah, kalau kenaikan suhu ini kita tidak menggunakan rumus pertumbuhan rasanya ya. Kalau kita bicara suhu kan Q sama dengan MC delta T ya. Ya, jadi di sini kenaikan suhu ini berbanding lurus dengan energi. Tapi ini arahnya kemana soalnya, mungkin ke sini, mungkin juga enggak secara umum. Tapi kita tidak punya apa ya, tidak punya bukti kenapa saya libatkan rumus ini, bahwa ini merupakan sebuah pertumbuhan. Kenaikan suhu sebelumnya tidak perlu kita gunakan untuk perhitungan kenaikan suhu berikutnya. Jadi kenaikan suhu itu tidak tergantung pada kenaikan suhu sebelumnya. Nah, kenaikan suhu itu secara umum tergantung pada energi yang diberikan. Jadi menurut Pak Ali ya, ini adalah deret aritmatika. Ini deret aritmatika. Kalau merupakan deret aritmatika, berarti kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N min 1 B. Nah, di sini U13 ya, ini adalah yang merupakan A plus ya, plus 12 B, ini adalah 7. Dan U19 yang merupakan A plus 18B di sini adalah 15. Nah, akan lebih enak kalau kita balik ya dalam perhitungannya. Jadi A tambah 18B sama dengan 15, kemudian A tambah 12B sama dengan 7. Kalau kita kurangkan A-nya habis, 18 dikurangi 12 ini adalah 6 ya, 6B sama dengan 15 dikurangi 7. 15 dikurangi 7 lah 9 ya. 9. Kok 9? 8 ya. 15 dikurangi 7 adalah 8. Oke. Maka B-nya sama dengan 8/6 atau 4/3. Ya. Tentukan kenaikan. Nah, ini kenaikan suhu per menitnya. Ya, kenaikan suhu per menit atau bedanya B-nya adalah 4/3. Kita cek lagi, setelah 13 menit suhunya adalah 7 derajat Celcius, setelah 19 menit. Oke, okay, betul ya, 19 N min 1 berarti 18. 13 kurang 1 12, betul ya. Ini kalau kurangkan 16. Khawatir kalau salah aja ya. Diperiksa ulang, dibagi 2. Oke, okay, jadi kenaikan suhu per menit ya, dalam hal ini merupakan bedanya adalah 4/1/3, itu 1/1/3 derajat Celcius per menit, atau ditulis 4/3 derajat Celcius per menit juga boleh, tidak masalah. Oke, ini adalah pembahasan nomor 5. Untuk nomor 6 akan kita bahas pada video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.